Case 121958. Ini merupakan satu case yang agak menarik sebab ia melibatkan seorang lelaki yang dianggap waras kerana beliau merupakan seorang yang terpelajar. Ianya berlaku apabila beliau sedang membuat kajian mengenai bangsawan. Deja vu. Itulah istilah yang terdapat dalam kamus untuk orang yang merasakan sesuatu yang sedang dilaluinya itu seperti pernah mereka alami. Namun begitu, inilah cerita yang dimaksudkan. Dari mana ni? Dari pejabat kita di Pulau Pinang. Oh. Dari setua kumpulan bangsawan yang Prof minta. Itu nama kumpulannya? Terang Bulan. Ah, iyalah. Kumpulan Bangsawan Terang Bulan. Kalau nak tahu, Kumpulan Bangsawan Terang Bulan ini merupakan di antara kumpulan bangsawan yang paling popular waktu itu. Sekitar selepas Perang Dunia yang kedua. Tak apalah. Nanti awak letak sajalah bungkusan ini ke atas meja saya. Kenapa bangsawan sekarang dah jarang sangat dibentaskan? Itulah. Dunia sekarang ini kan dah tak penting sangatlah dengan persembahan hiburan. Maksud saya, persembahan bangsawan macam tu. Sebabnya kita sekarang ni ada TV, ada wayang, ada video. Jadi persembahan bangsawan tu dah tak menarik lagi dah. Yalah, sayang juga. Bangsawan tu dulu satu seni dan budaya yang unik juga. Betul tu. Memang. Jadi sekarang ni menjadi tanggungjawab kita sebenarnya untuk memartabatkan kembali seni budaya, seni persembahan bangsawan ni. Ialah supaya benda yang macam ni tak pupus langsung di telan zaman. Prof nak saya tolong buat apa lagi? Tak apa, awak cuma letak atas meja saya. Dah lewat dah kan, dah malam. Tak apalah. Jumpa lagi esok. Okey, selamat malam. Selamat malam. Encik Zainuddin, saya adalah cucu kepada kakak Allahyarhamah Hamidah Latif, Seri Panggung Kumpulan Bangsawan Terang Bulan. Mungkin pihak tuan tahu menahu tentang riwayat Seri Panggung Hamidah dan saya cukup bangga kerana pihak tuan ingin mengembalikan kegemilangan seni dan sejarah budaya bangsawan yang sudah lama dianaktirikan. Harap agar baju kebaya yang digunakan oleh Seri Panggung Hamidah ini dalam pementasan terakhirnya dapat membantu tuan dalam kerja kaji selidik tuan. Tasnima Harun.
saya di mana ya? Kurang kenal tempat ini? Awak... Awak ni siapa? Saya? Kamu tidak kenal siapa saya? Kamu bergurau, bukan? Betul, saya memang tak kenal awak. Awak ni siapa sebenarnya? Saya tidak percaya. Apa benar kamu tidak kenal sama saya? Sri Panggung yang terkenal di seluruh Malaya? Malaya? Iya. Seluruh Malaya. Tapi... Tapi apa? Apa yang kau tak mengerti? Kenapa saya tiba-tiba di sini? Saya sedang berlatih untuk pementasan saya. Tiba-tiba... saya di sini. Aneh juga ya. Awak... Nama awak Hamidah? Hamidah Latif? Iya. Tapi jangan disebut nama itu lagi. Panggil saja saya Sri Panggung. Sri Panggung Kumpulan Bangsawan Terang Bulan? Iya, benar. Kamu tahu? Atau kamu pura-pura tidak tahu? Saya tak suka nak pura-pura, tak suka nak bergurau. Saya memang tak tahu langsung. Kalau begitu, di mana pentasnya? Pentas bukan kat sini. Awak nak ambil gambar ke, nak ambil foto ke? Tangkap gambar ya. Untuk koran bukan? Koran. Ya, itu newspaper. Gambar saya selalu sangat keluar di koran. Saya ada hal sikit dekat belakang. Saya pergi sekejap, nanti saya datang balik ya. Jangan lama-lama. Saya sibuk. Yalah. Kenapa lampu ini terlalu terang dan panas? Oh. Maafkan saya padamkan sekarang. Terima kasih. Sama. Kamu ini baik orangnya. Tapi mungkin tak pandai mengambil gambar. Kemana awak pergi? Lama saya menunggu. Cik... Hamidah. Sri Panggung! Yalah. Sri Panggung. Cik... Sri Panggung nak minum apa-apa, boleh saya ambilkan air? Mungkin kamu ada air asam jawa? Itu saja yang boleh saya minum. Karena suara saya tak boleh rosak. Nanti apa pula kata peminat saya kalau suara saya serak? Tak semerdu selalu. Air asam jawa kat sini tak ada. Tapi kalau setakat air suam tu adalah. Tak mengapa. Mana yang lain? Mereka patut datang untuk berlatih. Maaflah, Sri Panggung. Saya tak tahu. Boleh saya tanya sikit? Apa tajuk pementasan kali ini?
karam di mata, karam di hati. Drama masyarakat yang penuh makna. Sri Panggung main watak apa? Kamu ni jurnalis ya? Banyak sangat menyoal. Maafkan saya. Saya cuma nak tahu saja. Tak apa-apa. Kamu tak mahu tangkap gambar saya? Kalau kamu tangkap gambar saya, saya akan ceritakan tentang pementasan ini. Dan sebuah saja. Sajak. Sajak. Sajak apa tu? Sajak yang sedih. Ditulis oleh seorang insan. Karyawan yang pandai menulis kata-kata yang manis dan yang apa sih Bang? Tidak ada apa-apa. Sajaknya dihadiahkan kepada saya yang bertajuk sayang. Kamu mau dengar? Apa salahnya? Silakan. Sayang, saat-saat ku bersamamu sering di dalam ingatan. Malam tetap menjadi indah. Terlalu cerah. Dalam kegelapan, kau bagaikan bintang-bintang yang mengerlip di waktu malam. Dan juga di pagi siang. Diselubungi matahari terang. Tetapi padaku, bintangku tetap ada di dalam hatiku ini. Di antara malam dan siang, tiada bezanya rasa cinta ini. Awak sayang pada dia? Ya, ya. Kasih sayangnya tiada bandingan. Kalau awak sayang pada dia dan awak benar-benar cinta pada dia, kenapa awak tak kahwin saja dengan dia? Dia sudah berpunya. Tak, saya belum sempat ambil lagi. Saya letih. Saya ingin beristirahat sebentar. Terima kasih.
Apakah saya tidur? Tak. Sekejap saja. Yang lain? Tak datang lagi? Yang lain belum, belum lagi. Kalau begitu, saya mesti latih berseorangan. Sekejap. Awak nak berlatih bawa yang mana satu? Baba, di mana saya mati ditikam? Jangan. Kenapa pula? Boleh tak awak berlatih bawa yang lain? Tidak mahu. Kamu tahu, itu babak yang paling dramatik sekali. Saya pasti orang akan suka. Ya, saya tahu orang suka. Tapi kalau lain kali boleh, kan? Awak bukan pengarah saya. Saya tahu, Sri Panggung. Saya bukannya pengarah awak. Tapi kalau awak cuba babak yang lain, tak salah, kan? Awak buat kerja awak. Tangkap gambar saya. Bukan senang untuk sesiapa tangkap gambar Sri Panggung ketika latihan, tahu? Pergi! Dekat sini. Kita sudah berlatih lebih dari seminggu. Dan saya masih belum puas dengan lakonan. Apa? Apa kamu kata? Tidak. Maksud saya kurang puas dengan lakonan semua pelakon lain kecuali Sri Panggung. Kamu semua patut belajar dari dia. Tengok cara bagaimana dia berlakon. Faham? Nasib baik kamu cakap begitu. Kalau tidak, saya pasti kamu akan mencari kerja dengan kumpulan bangsawan yang lain. Maafkan saya, Sri Panggung.
Lain kali saya akan terangkan dengan lebih jelas ya. Baiklah. Makan malam sudah disediakan. Kita berehat sebentar. Dalam 30 minit kembali ke pentas. Ya. Sayang. Mbak rindu sama kamu. Mari. Cantik sungguh kamu malam ini. Iya. Iya. Sajanya abang tulis sungguh indah. Betul. Iya. Sebenarnya saja itu abang ciptakan khas untuk kamu. Rahasia hati abang. Iya. Iya. Sri Panggo. Sri Panggo. Lepaskan aku. Takkan kau tak mengerti? Kau kepunyaan aku. Bodoh. Kau ingat aku ni alat mainan orang? Aku bukan kau punya. Kau yang tak mengerti. Lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan pastikan kau akan dipecat dari kumpulan bangsawan ini. Action. Bapak, apakah salahnya kalau saya bercinta dengan Hisham? Walaupun dia sudah berkahwin, apakah dosanya kalau Hisham bercinta dengan saya? Tapi dia tidak mempunyai kerjaan tetap, Mas. Dia hanya pelakon. Dia suka berfoya-foya. Kau kemerana dengannya? Kawin saja dengan si Fauzi itu. Tidak, Bapak. Saya tahu Hisham benar-benar cintakan saya. Hanya saya saja yang boleh membahagiakannya. Jangan. Kau salah, Mas. Dialah manusia yang paling tidak berguna. Bapak tidak kenal sama Hisham. Bapak tidak boleh cakap hal yang Bapak tidak tahu. Dan si Fauzi itu, apa nak Mas katakan padanya? Dia akan faham. Dia akan faham yang Mas tidak pernah cintakannya. Hati Mas hanya pada Hisham. Hei, apa kau kata? Kau fikir aku akan biarkan lelaki itu rampas kau dari aku? Fauzi, aku tidak pernah cintakan kau. Apa? Berani kau membebankan aku, ya? Mas minta maaf. Mas tidak sengaja. Hei, kalau aku tak dapatkan kau, sesiapa pun tak boleh dapatkan kau, kau tahu? Hamidah, Hamidah, bagaimana boleh jadi begini, Hamidah? Sakit. Hamidah, abang sayang pada kau, Hamidah. Abang cintakan kau. Hamidah. 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 Hamidah.
Mida. Banyak kajian telah dilakukan oleh golongan saintis tertentu, terutama sekali yang minat jurusan parapsikologi yang tidak diterima oleh dunia kedoktoran ataupun jurusan formal psikologi dan psikiatri. Peristiwa seperti ini mungkin boleh dikatakan kenangan hayat lampau, tetapi ianya juga boleh dikaitkan dengan perkara yang diklasifikasikan sebagai aktiviti dalam otak yang sering dikaitkan dengan perasaan dan sensasi aneh, pergerakan masa yang aneh dan halusinasi akibat tekanan luar. Halo, Dr. Yazan. Doktor. Dah dapat kotak tu? Dah. Petang tadi. Terima kasih. Bagus. Saya nak minta doktor tolong saya buat sedikit penyelidikan tentang hal yang kita bual tempoh hari. InsyaAllah, Prof. Sebenarnya siang tadi dah mula buat kajian dah. Dah dengar salah satu daripada temu bual yang dirakamkan dalam pita tu. Ha, baguslah macam tu. Saya cukup tertarik dengan apa yang ada dalam pita tu. Tapi saya sendiri belum ada masa untuk mendengar apa yang dirakamkan. Setakat ni tak ada apa-apa yang menariklah. Cuma satu temu bual dengan pakar psikologi dan analisa dia yang dirakamkan. Itu aja. Adakah rakaman itu tulen atau tidak? Belum dapat dipastikan lagi. Tapi subjek dalam rakaman tu menarik, Prof. Saya rasa berminat juga nak buat kajian. Tapi tak apalah, nanti bila saya dah buat sedikit kajian, saya akan buat satu laporan, saya akan serahkan kepada Prof. Ya? Terima kasih. Sama-sama, Prof. Ya, kita jumpa lagi ya. Selamat malam.